Jadi kita jangan masa ni habis gitu. Biar kita ada matlamat hidup dan berusaha supaya ada peningkatan dalam hidup kita. Kerana kita ni makin hari makin dekat dengan mati. Kita percaya tak percaya, yakin tak yakin, memang Allah Ta'ala buat lagu tu dah. Kita tak boleh ubah. Tak boleh manusia nak ubah buat mesyuarat bahasa-bahasa bersatu supaya manusia ni tak mati. Mati juga. Supaya masa ni tak berubah. Berubah juga. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Dalam hadis Nabi sebut ni'matani, dua nikmat. Maghbunun fihima kathirun minan nas. Kebanyakan manusia terpedaya, tertipu dengan dua nikmat. Tak berasa benda ni nikmat. Bila tak berasa dua perkara ni nikmat, kita tidak guna peluang dan ruang dalam dua perkara yang Allah Ta'ala beri. Yang pertama Nabi sebut as-sihhatu, nikmat sihat. Sihat ni nikmat. Sebab tu orang tak boleh buang air besar, dia sanggup habis 10,000 ribu obat. Dan nah, ayatnya nikmat ni, sihat ni nikmat. Cuma kadang-kadang manusia ni ketika Allah Ta'ala beri nikmat, dia tak berasa. Setelah Allah Ta'ala tarik, baru dia berasa dan barulah dia merungut. Jadi kita jangan beri sampai tahap tu. Nikmat sihat kena guna untuk beribadat kepada Allah. Kerana kalau dah mari sakit, sihat tu tak ada. Tak ada dah. Dia tak payah hambat. Dah sakit mari, sihat lagi selalu. Allah Ta'ala buat begitu. Dan siang mari, malam lagi selalu. Tak payah hambat. Dia begitu. Tuan buat begitu. Sakit, sihat lagi. Dan dia pergi tu, kalau mari pulak pun sihat, tak serupa dengan sihat pertama sebelum sakit. Percaya. Walaupun orang stroke ada yang segar, tapi tak serupa segar sebelum dia kena stroke. Tak begitu. Wal faragh. Yang kedua kata Nabi, nikmat. Masa lapar, masa luar. Masa luar ni nikmat. Orang kita masa luar ni kadang-kadang dia buat benda yang tidak berfaedah.